Ini gengkam gak? Iya, gerikor. Ya. 1, 2, 3. Oke. Gak cukup subscriberku lagi 300. Dun. Ya, gimana? Ah, iya ya. Ya ya sih. Sih santai santai santai. Ya iki lho iki. Fokus guys, fokus. Oke, iki aku ngulangin lagi loh. Enggak, sebenarnya aku udah buat video, cuman videoku tak record lagi nih. Ya, tahulah ini sebenarnya apa ya? Videonya itu aku record ulang. Ya, karena rusak lagi videonya. Dan gua enggak main selama berapa bulan ya, 3 bulan kayaknya. Dan ini gua bakal ceritain aja karena apa ya, agak sulit. Ini aku nggak pakai cerita dulu ya, udah aku aktifin ya serikor ulang itu pakai cheat sih, jadi biar gak lama terus buat videonya malah rusak videonya. Aduh. Nah, kalau caranya grid building tuh agak susah, ini aku mudhar ya. Nah, kalau yang mod ini tuh kalian harus main pakai sniper apa tuh? Ya, sebangsanya sniper lah ya. Nah, kalau nggak pakai sniper ya gimana, Bang? Ya matilah. Lu mau pakai senjata ini, yuk. Mati. Alasannya apa? Ya, itulah. Alasannya lu bakal salah sasaran terus. Dah, yang pas ngebom yang pertama kali yang ini tuh. Yang ini nih ya. Ini nah, yang ini nih. Gua hampir aja mokat ya, karena apa, pas gua pakai cheat tetep mati. Ternyata ada triknya cuy. Triknya itu apa, kalian harus nunduk terus tidur. Nah gitu, soalnya apa, damage-nya gede banget itu kalau meledak, bisa pecah palaku. Nah terus yang kedua, yang kedua nah, ini aku sengaja cepetin ya, inti videonya langsung 2 menit. Yang ini juga susah ini, aku mau mati. Nah, aku masih inget nih, aku lempar granat ternyata salah arah ya, nggak kena kan. Nah, akhirnya aku barbarin aja kayaknya, ini kasih granat nggak mempan, barbar aja yang mempan. Berarti intinya kamu tuh barbar kalau yang kedua yang ini. Nggak usah takut cuy. Ya tau lah, takut karena apa, tentaranya mode her ya, gua usahain jangan. Ini musuhnya masih easy yang di misi ini. Nah ini sama, kalian harus apa ya, bahasanya tiduran lagi. Bentar. Wah ini aku nge-reply sendiri, pusing aku anjir. Nah, damage-nya gede ya, setara granat. Oke, dan habis ini tuh kalian tuh ngelawan apa ya, aku lupa. Bentar ini, nah loading ini terus. Nah yang ini nih, ini kan rame. Nah kalian pakai tuh sniper yang ini tuh, apa namanya, sniper ya, aku lupa cuy ini namanya apa ya, sebangsanya ya sniper rifle. Nah, aku cepetin ya karena buset nih, musuhnya bikin standing terus di situ kayaknya, nggak mempan. Lah pakai ini lagi mempan. Nah, yang malas, yang bikin malas main tuh aku kayak gini nih, ya. Gininya. Jadi salah ngomong. Terus aku cepetin lagi pas yang kesini. Nah, yang ini nih. Udah pada tahu ya, sini ada tank. Nah kalau ada tank lo jangan deketin ya. Ya kalau deketin mati lah cok, lo keplindes mati lo, henyor kepala lo. Lah yang pas ini tuh kalian harus lari ke sini ini. Nah ini udah stay di situ aja sampai tanknya lewatin kamu. Ini gak mempan, kutembak ya udah ya. Nah lo langsung aja ke sono tuh. Emang jalannya sini, iya emang jalannya situ, makanya itu tanknya
buka jalan dulu, lane-nya mid lane. Terus kalau udah nanti itu kayaknya bentar. Oke. Nah, terus kalian suruh PB ini orang, sumpah nih orang nyawanya segitu doang. Aku bingung loh ini jagainnya tuh gimana, pertama kali mati pakai cheat. Terus yang kedua, yang kedua ini nggak mati. Ini dua kali ya, dua kali. Enggak satu kali kayaknya. Dua kali. Nah, sini lagi kayaknya, ya. Nah, kan harus pakai machine gun ini. Ya, karena apa? Ya karena pelurunya tipis banget gitu. Ya lo kalau nggak pakai ini ya, ya terserah kamu nak. Pengen apa? Peluru nggak ada pelurunya. Maksudnya apa ya? Tembakan. Senjata lo nggak ada pelurunya gitu. Dan ini sengaja gue pakai ini karena apa? Lebih cepat, lebih efektif, praktis. Dah, kalau udah ya kita lanjut. Nah, pas masuk rumah ini, ya ketinget nih, ketinget ya. Nah, itu ada banyak senjata, kita loading. Ya. Terus kalau udah ke rumah ini. Ini misi yang terakhir. Dan yang gua kagetin di sini tuh teman gua tuh tolongnya minta ampun. Baru main langsung mati. Emang. Nah, kalian tuh harus pakai senjata ini ya karena apa? Ya sniper rifle ini tuh ampuh banget di season apa? Great Britain. Nah, kalau udah kan clear terus maju. Jangan mundur terus kamu majunya gimana? Ini kan udah rata ya, tinggal berapa nih? Nah, ini yang di udah, yang di tower jangan lupa ya. Yang di tower tuh sakit, pakai sniper ya. Nah kalau tanknya udah keluar, gas kalian gampang banget. Kalian tinggal nyusup, cuman ini penjaga tanknya harus mati dulu ya, karena sakitnya minta ampun, kan main-main. Sini gue masih kepepet karena nggak bisa, akhirnya gue majuin dan gue terkena bom. Nah ya udah, gue majuin aja lost. Dan sini langsung aja tanknya gue bocorin pantatnya, yang terjadi ya meledak, udah itu aja. Dan misinya selesai yang pertama ini, simple kan. Nah terus kalau ada pertanyaan yang tadi itu, yang misi pertama yang meledakinya gimana, ya gampang, itu tinggal kalian buat sendiri strateginya. Ini strategiku sendiri lah ya.